Ini contoh. Jadi sikap membenci dan mencela musibah ini bukan sikap kita orang beriman. Okey. Sekurang-kurang sikap kita tuan-tuan bila menghadapi musibah apa dia? Iaitu bersabar. Bersabar dengan cuba melihat bahawa musibah yang menimpa itu ada satu proses kafarah dosa. Orang yang beriman dia akan bersabar dan dia akan menyabarkan diri dia dengan cara orang beriman bila dia ditimpa musibah tuan-tuan, dia akan memujuk dirinya dengan mengatakan bahawa Allah sayangkan dia. Okey. Dengan musibah yang berlaku itu dia kata Allah sayangkan dia. Sebab apa? Sebab bila musibah itu menimpa dia sabar dan dengan kesabarannya maka dosanya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Lalu orang beriman dia akan sabar bila ditimpa musibah. Dia akan sabar bila ditimpa musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu maknanya tuan-tuan, apa penghapusan saya membaca hadis Nabi, penghapusan dosa dengan kesabaran atas musibah yang menimpa adalah lebih cepat menghapuskan dosa berbanding istighfar kita. Contohnya musibah kematian anak. Ada satu kes di Damansara Damai. Anak dia ikut van sekolah. Jadi tukang van ni biasalah dia bila nak dia dah hantar budak-budak, dia parking kereta dia tengah hari, kan tengah hari panas, dia tutup tingkap rapat-rapat. Dia pun tengok, oh tak ada budak dah. Okey, dia pun pap tutup van dia. Balik. Rupanya ada seorang budak tidur. Tersorok di sebalik kerusi. Dan jumpa-jumpa dah habislah. Tapi ibu bapa dia sabar, tak saman pemandu van itu, ya. Ini contoh. Sebab apa? Sebab mereka dapat melihat pertama itu sebagai farah. Dan dalam riwayat hadis-hadis kalau tuan-tuan tengok disebut contoh, orang yang kematian anak dia dapat pahala dengan kematian anak itu, kesabaran dia. Dan pahala dia berbeza. Kalau pahala dia berbeza, makin dewasa anak dia, makin dewasa anak dia yang maknanya makin umur dia panjang, maka makin besar pahala. Kalau mati dalam perut, ada pahala. Tapi kalau dia mati setelah keluar lahir, lagi besar pahala daripada mati dalam perut. Okey, kalau dia lahir, dia besar dan tempoh dia lama sikit. Dah diberi nama, dah ditimang, dah ada kasih sayang, baru mati. Lebih besar pahala daripada mati awal. Itu disebut. Kenapa? Kerana maknanya menunjukkan bahawa musibah ini dia menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Dan sebab itu ada dalam satu riwayat pula Nabi sebut yang bermaksud musibahnya dia menghapuskan dosa. Nabi beri bandingan macam api yang memakan daun-daun kering. Nabi sebut api memakan daun kering. Apa maknanya? Api kalau jumpa daun basah dia lambat, kadang-kadang terpadam dia pun tak jadi terbakar, kan? Tapi kalau api jumpa daun kering, laju, cepat dia. Macam api membakar daun-daun kering. Membakar daun-daun kering. Maknanya cepatnya pahala bersabar atas ditimpa musibah itu cepatnya menghapuskan dosa kita. Macam api memakan daun kering. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia memang boleh pujuk diri dia, memang sepatutnya dia memujuk diri dia bahawa Allah sayangkan dia. Maka dengan musibah ini Allah nak hapuskan dosa dia dengan cepat.